Luncur ke TKP. Siap, 86. Kejadiannya kebetulan dekat dengan Polsek Mejayan, sehingga anggota kami segera meluncur ke tempat kejadian, segera melakukan evakuasi terhadap korban untuk segera dilakukan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Kebetulan di lokasi itu banyak warga masyarakat, sekitar itu antusiasnya cukup bagus, sehingga kita dalam melakukan evakuasi karena korban cukup parah mengalami luka patah tulang pada kaki kanannya, sehingga korban tidak mengalami kesakitan terlalu lama. Untuk kondisi pengendara mobil tidak mengalami luka cukup serius, mungkin hanya kaget saja karena kendaraan dilengkapi dengan airbag, sehingga mengalami benturan airbag secara otomatis langsung mengamankan badan pengendara kendaraan. Iya, sepeda motor dari sana terus kenceng. Enggak ganteng kan itu. Iya, aku jalan itu hampir 40-50-an itu. Dia kenceng banget. Namanya dari selatan, mobilnya dari barat, motornya. Iya, dari sana. Keluar dari situ. Kemudian, kendaraan Honda Jazz dan Vixen kita amankan di Polsek untuk proses lebih lanjut. Pos ya. Pakai cek dan itu. Nanti diderek ya mobilnya. Barang, ada barangnya? Ambil, ambil. Barangnya yang penting aja diambil. Nanti ditaruh di bengkel. Setelah selesai evakuasi, kami mengirimkan anggota ke rumah sakit untuk melakukan pendataan terhadap korban. Karena ada dua korban yang patah tulang untuk membantu proses lanjut termasuk bantuan terhadap jasa raja. Jadi korban setelah dapat menangan kita bawa ke UGD Rumah Sakit Kabupaten Madiun. Kita sempat tanya, cuman belum begitu jelas. Untuk sementara kita hubungi tetangganya tadi sudah lewat HP yang bersangkutan, cuman sekarang mungkin masih dalam perjalanan. Jadi masih kita tunggu, nanti kita cross-check kebenaran identitas dua-duanya ini korban. Dengan kejadian ini, kami tetap menekan pada instansi yang terkait melalui forum lalu lintas untuk segera dilakukan pemasangan terhadap traffic light di Simpang 4 MT Haryono secepatnya. Perempatan MT Haryono Jalan Ayani itu memang cukup rawan terjadinya laka lantas. Walaupun simpang 4-nya memang cukup kecil, mobilitas masyarakat yang melalui jalan tersebut cukup tinggi. Untuk itu bagi pengguna jalan, terutama apabila melintasi simpang 4, seyogyanya untuk memperhatikan, mengurangi kecepatan, menoleh ke kanan ke kiri apabila akan melakukan nyebrang, itu harus memperhatikan keselamatan. Seperti yang telah terjadi tadi, itu tidak menoleh sama sekali sehingga nyelonong dengan kecepatan tinggi. Kebetulan bersamaan ada roda 4 Honda Jazz yang kecepatan sedang
akhirnya ngerem juga tidak nuntut, terjadilah kecelakaan tersebut. Tiba-tiba ketika kami memasuki Jalan Raya Joglo, kami menemukan sebuah mobil yang kami curigakan menepi di pinggir jalan yang memberikan tanda lampu sen sebelah kiri. Bagus, coba periksa depan belakang, bagus. Malam. Malam. Mau kemana, Mas? Saya mau pulang. Coba boleh saya pulang, Mas, ya? Tentang. Mundur. Coba turun berdua, coba. Celananya kamu kemana-mana tuh. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini jalan, Mbak. Jalan raya ini, Mbak. Masya Allah. Meluncur ke TKP. Siap. 86.